Dukungan ribuan warga Korea Selatan untuk Timnas Indonesia, Stadion Gelora Bung Karno bersiap sambut laga Indonesia versus Jepang. Timnas Indonesia mendapatkan kabar bahagia jelang laga penting melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ribuan warga Korea Selatan dikabarkan siap mendukung langsung Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024. Laga ini akan digelar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan menjadi salah satu pertandingan krusial bagi skuad Garuda dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Dukungan dari warga Korea Selatan ini tidak lepas dari sosok pelatih Shin Tae-yong yang merupakan warga Korea Selatan dan telah membawa banyak perubahan positif pada perkembangan sepak bola Indonesia. Kehadiran warga Korea Selatan di GBK menjadi simbol solidaritas kuat terhadap Shin Tae-yong yang sudah menjadi figur penting dalam perjalanan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Informasi mengenai rencana ribuan warga Korea Selatan yang akan hadir di Stadion GBK telah beredar luas di media sosial. Sejak Shin Tae-yong bergabung sebagai pelatih Timnas Indonesia, para penggemar sepak bola di Korea Selatan mengikuti dengan antusias perkembangan tim merah putih. Mereka merasa bangga karena Shin mampu membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah internasional, terutama setelah keberhasilan Indonesia menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak di antara warga Korea Selatan yang telah memesan tiket dan bahkan merencanakan perjalanan ke Jakarta hanya untuk mendukung Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia secara langsung di stadion. Beberapa agen perjalanan di Korea Selatan juga menawarkan paket khusus untuk mendukung pertandingan tersebut, yang semakin menunjukkan besarnya perhatian warga Korea Selatan terhadap kiprah pelatih kebanggaan mereka. Kami sangat bangga dengan Shin Tae-yong dan apa yang telah ia lakukan untuk sepak bola Indonesia. Kami datang ke sini untuk menunjukkan dukungan kami baik kepada Shin maupun kepada tim yang dipimpinnya, ujar salah satu penggemar asal Korea Selatan yang sudah membeli tiket untuk pertandingan tersebut. Pengaruh besar Shin terhadap peningkatan kualitas permainan Timnas Indonesia membuatnya semakin disukai tidak hanya oleh penggemar sepak bola Indonesia, tetapi juga oleh warga Korea Selatan yang turut bangga atas pencapaiannya. Pertandingan melawan Jepang pada 15 November mendatang akan menjadi salah satu ujian terbesar bagi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Asia, akan menjadi lawan berat bagi skuad Garuda. Kehadiran ribuan pendukung, baik dari Indonesia maupun dari Korea Selatan, diharapkan dapat mengubah suasana Stadion GBK menjadi lautan dukungan yang menggema untuk Timnas Indonesia. Para pemain yang telah mempersiapkan diri secara intensif di bawah arahan Shin Tae-yong dipastikan akan tampil dengan semangat tinggi untuk memberikan perlawanan terbaik mereka terhadap tim Samurai Biru. Stadion Gelora Bung Karno dipastikan akan menjadi pusat perhatian pada 15 November 2024. Dengan kapasitas yang besar, GBK akan dipenuhi oleh ribuan pendukung yang siap memberikan semangat bagi Timnas Indonesia. Antusiasme tinggi tidak hanya datang dari warga Indonesia, tetapi juga dari warga Korea Selatan yang telah mempersiapkan diri untuk terbang ke Jakarta dan mendukung Shin Tae-yong secara langsung. We'll be right back.